syawal yang kita nak sambut ni, biar dia ada meaning. Alhamdulillah, aku syukur padamu ya Allah. Aku boleh lagi beribadat padamu ya Allah. Masih lagi beruntung bagi kita, pasal apa Allah Ta'ala ada uji kita dengan penyakit-penyakit. Walaupun kita susah, Tuhan dah uji kita satu penyakit. Andai kata, contoh, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita dapat satu penyakit, yang penyakit tadi menyebabkan kita ni rusing susah, payah juga tu. Contoh, Allah Ta'ala beri apa? Kita dah menghidap satu penyakit kanser. Duit banyak ni apa makna dia? Berjuta duit kita. Bukan kata ratus ribu, duit tu berjuta. Tapi dengan Allah Ta'ala takdir kita kena satu penyakit kanser ni, Allah Rabbi, spoil habis. Hidup pun rasa macam malah dah. Dapat tahu kena kanser usus, duduk di tahap dua. Makan sikit rasa kenyang, rasa penuh perut. Hak paling takut sekali musim-musim bila nak keluar najis, najis tak macam mana, duduk keluar darah. Satu suffer kita tanggung, satu derita ni. Badan daripada 7-80 kilo akhirnya duduk shrink. Turun ni sampai satu tahap, kawan-kawan pun duduk kenal tu. Bukan lama sangat duduk jumpa, baru setahun duduk jumpa. 2015 dah jumpa, 2016 jumpa hari raya duduk kenal tu. Pasal apa duduk kenal? Kita punya berat badan banyak dah turun. Kawan-kawan kata, ada masalah kesihatan ke? Kita nak beritahu pun duduk teramuk. Kata, biasalah kata, kerja berat apa semua. Dan saya tidur duduk cukup, tipu, boleh tipu kawan-kawan. Kita yang kena penyakit ni, isteri yang dengar, menangis dia. Walhal muslimin-muslimat, dok kena penyakit tu pun, kita akan mati juga. Kita ni pasti akan ditinggal sendirian di alam barzah. Pasal Allah Ta'ala kata dah, kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa ni sebenarnya mati. Cuma Allah Ta'ala beri satu notis. Walhal, dok kena kanser mati tak? Mati juga. Kita manusia kadang kata alpa, kita lupa. Dengan dunia kita duduk ni, kita akan tinggalkan dia satu hari kelak. Bukan salah harta yang kita cari, cuma kita terlalai. Dengan terlalai tadi akhirnya kita lupa Allah Ta'ala. Di situ kita malang tu. Nak hidup pun rasa macam tak ada semangat dah. Hati ni dah tenterang, jiwa ni kacau apa semua. Ingat pula ni, anak-anak. Duk tunggu anak balik sekolah ni. Bukan kata hak tadika kita peluk. No, hak tekatan 5 pun balik lagi. Kira-kira lama mana dah kita duk peluk dia. 17 tahun dah umur dia. Balik-balik turun, masuk-masuk dalam rumah, kita panggil abang. Panggil abang, kita peluk dia. Pasal apa? Kita rasa mungkin ni Ramadan terakhir bagi kita. Tuan-tuan Ramadan tahun depan pun tak ada dah. Melalui pengalaman dia kita dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita dengar juga pengalaman kawan-kawan kita. Isteri kawan-kawan kita, suami kawan-kawan kita yang terkena penyakit kanser ni, dia punya ending apa? Semua maut Melaka. Jadi juga pengalaman tadi, kita pun tak sangka, tak rupanya aku ni terkena juga penyakit yang sebelum pada ni aku dengar orang lain kena, aku terkena. Bila terkena ni, sentak. Gagah juga buat medical check up, apa semua buat treatment. Tapi tak terterang situ lah. Makin hari makin takut, rasa ajal ni makin dekat dah. Kita duk menanggung kesakitan, kita duk tanggung derita. Mungkin kot ni Ramadan yang terakhir bagi aku. Muslimin-muslimat, kita nak buang segala kekalutan, kita nak buang segala keresahan dalam hati kita ni. Last sekali apa? Tersungkur juga kita di atas keping sejadah ni. Di situ juga ketenangan bagi kita. Rupa-rupanya Allah Ta'ala beri kita dengan satu ujian tadi, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ni kata Nabi SAW. Sekiranya Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang, nescaya Allah Ta'ala akan musibahkan dia. Ini salah satu musibah. Dengan cara ni juga Allah Ta'ala nak ambil kita supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Start daripada itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi aku, melepaskan aku ni daripada segala belenggu dosa yang aku duk buat selama ni kepadamu. Lepas daripada ni, aku suci bersih, kembali fitrah kepadamu ya Allah. Kita rasa perenggang untuk kita teruskan kehidupan kita, rasa macam tak ada dah. Semuanya hopeless belaka. Semua tinggal, tiada harapan lagi. Tapi nak kata apa? One day, maut tadi pasti akan datang juga menjemput kita di setiap pintu-pintu rumah yang kita duduk tu. Lagi kita rasa sedih, duk tengok isteri tersayang. Isteri kita duk entertain, kita duk layan, kita lagi baik, abang. Minah air, abang. Sampai satu tahap kita rebuh juga atas riba dia. Sayang, abang minta maaf banyak-banyak. Abang duk menikah awak ni 20 tahun dah. Kita mari daripada susah. Abang minta maaf banyak dengan awak. Sepanjang mana abang pernah buat silap dengan awak. Abang pernah marah awak. Abang pernah cakap kasar dengan awak. Anda kata abang mati subuh karang, malam karang. Saja abang minta pada ayang, tolong maafkan abang.
tak ada apa pun. Dunia hak kita duduk ni tak ada apa pun. Malaikat satu hari kelak kita pasti kena jemput oleh Allah Taala. Semua muslimat. Nampak di situ. Betapa kita ni lemah dan kita akan pasti kembali pada Allah Taala kelak.